tujuh petala langit menyeru namanya. Tujuh petala bumi gerun akannya. Keris sakti merungkai rahasia. Hilang di dunia, tiada jejaknya. Gurun demi gurun silih berganti sehingga ia ditemui kini. Takut.
tolong kemas. Ha, cepat pergi kemas sana. Main-main. Bahaya. Tahu. Mana tu lapan semua ni? Atuk kumpul lah. Ini semua Atuk Usaka turun-turun. Yang ini pula Atuk yang bagi. Apalah Atuk pun tak ada keris. Kan ni dia dapat. Ada orang jual. Dia belilah. Tapi ada satu keris ni pelik sikit. Seorang orang tua yang bagi Atuk. Katanya keris siamang tunggal. Keris tu buah punya ayam. Ish, dia berak pula. Dah, jangan nak ketawa. Kemas semua yang bersepah-sepah ni. Yang lain jangan usik. Ingat. Baik, bos. Sama-sama. Ya lo, cepat kemas. Boleh cepat pergi main lah. Boleh. Ay, Maya, jangan lari ya. Hai, yelah. Guru, pada sini. Pergi, mata lima. Keris kecil je. Ini agaknya keris siamang tunggal. Keris sakti. Kalau aku dapat jual. Tapi kau tak boleh jual RM2. Sebab keris ni satu je. Hang on, Jim.
Cantiknya gambar. Apa ni? Upin, Ipin. Tengok ni. Apa? Ni ha. Dua sinar sebagai petanda. Hilang gelap datang cahaya. Kenapa ni? Sehelai 10 mas, 2 helai 20 mas, 3 helai 30 mas, 8 helai 80 mas, 9 helai 90 mas, 10 helai. Wah! Kaya, kaya aku. Boleh kahwin dengan anak raja. Aku mesti dapatkan rambut tu. Hah? Bunyi apa tu? Batu belah. Batu bertangkup. Oh!
batu bertangkuk. Yang nak orang. Semua orang di Indraloka tahu. Indraloka? Ya, Indraloka. Kerajaan indah melangitkan awan, berbumikan tanah. Oh, ini bukan kamu kita. Ini mana? Ini mana? Oh, kita takut. Cepatlah, cepatlah.
Mana aku tahu? Kita orang sesat. Sabar ya, jangan nangis. Bawanya kembali ke kerajaan Beta. Kerajaan Siau! Bukanya. Beta tak peduli. Baik, kau cari keris tu sebelum. Ampun aku, ampun. Tapi di mana patik nak cari? Ha? Bukankah kau ahli nujum yang terhandal di Indra Loka? Nujo, Pak Belalang yang boleh menilik segala perkara. Tilik sekarang. Tapi Patik perlukan mangkuk tilik Patik. Izinkan Patik pulang untuk mengambilnya. Habislah kita belalang. Belalang kita dah pecah. Kalau kita... Hai! Hai! Kau siapa? Fizi! Belalang! Siapa budak-budak ni? Kenapa mereka di sini? Mereka sesat, Bapak. Kesian. Dalam pun bawalah mereka pulang. Bapak marah. Tidak! Tapi sekarang kita semua kena lari dari sini. Keris! Mana kau dapat?
Keris tu atuk punya. Tapi sayang tak ada bilang. Mana sarungnya? Sarungnya dah hilang. Alamak. Kau boleh angkat. Kenapa engkau dengan Upin juga boleh angkat? Bukan keris tu berat ke? Ada seorang lagi. Sebab kita orang luar biasa. Upin. Jadi betul lah ramalan tu. Kau yang tak selamat. Bahaya. Pintu rahsia. Sini, cepat masuk. Sini. Belalang, jaga budak yang pegang keris tu dan cari kau mereka. Hati-hati dengan orang yang ada kesan bakar di telinga dia. Tapi sarung keris ni. Macam pernah nampak. Macam sarung keris. Tak mungkin, tak mungkin. Betul! Apalah bang. Korang lagi. Sarung keris itu. Abang punya. Abang nak jual. Dapat duit, abang beli ayam. Bila ayam dah banyak, boleh tukar dengan lembu. Setelah kaya berniaga lembu, aku kaya. Abang pun kahwin dengan anak raja. Pandai, pandai. Betul-betul? Betul! Memang nama abang Majnin. Orang yang suka berangan-angan. Tapi angan-angan abang bukan kosong. Berisi. Kau tengok nanti. Akan ada banyak kejutan. Dahlah, abang nak makan. Makan? Dah sampai ke, bang? Dah sampai. Dua, tiga, pisang salah. Naik, naik, naik.
Hai! Pisang salai! Mak de rumah! Apa khabar? Saya faham je dengan mak de rumah. Bulan depan... saya baik! Aduh! Anaknya tu. Mak de rumah sumpah dia jadi batu. Kenapa? Kerana si Tanggang anak deraka. Tak mengaku mak de tu, mak dia. Ha, korang jangan jadi macam tu. Hei, sekarang ni rindulah tu. Dia buka gerai ni pun sebab anaknya si Tanggang suka makan pisang salai. Kesal, bertindak terburu-buru. Tak sabar. Sepatutnya nenek maafkan dia. Jadi sekarang nenek dah maafkan dia. Lama maafkan kau, Tanggang. Tapi mulut ni berat sangat nak ucapkan. Maafkan kau, Tanggang. Thank you.
Aku mahu tunjuk satu barang. Tengok ni. Huh? Ini sarung keris luar biasa. Luar biasa? Tengok ni. Apa benar ni punya? Ini bukan barang sebarangan. Kerisnya ada. Tersembunyi dari pandangan mata orang biasa. Hebat kan? Hanya mereka yang ada dapat melihatnya. Merah dapat. Siapa cepat, merah dapat. Aku nak jual. Jadi? Kenapa tu? Itu tu ada satu. Siapa nak beli? Tujuh petala langit menyeru namanya. Tujuh petala bumi derun akannya. Keris sakti kebesaran negara, keris sakti kekuasaan raja hilang.
demi gurun silih berganti. Pada yang setia, setia pada yang derhaka. Selama dia pahlawan perkasa yang akan menegak keadilan. Tujuh petala langit senamanya, tujuh petala bumi kemenangannya. Beri sakti kekuasaan raja, beri sakti kebesaran negara. Petala langit seru namanya, tujuh petala bumi kelunakannya, keris sakti kekuasaan raja, keris sakti kebesaran negara. Woo!
Tunggal.
kawan kau ada di tangan kau ni. Bawa keris itu ke istana Raja Besi. Jika tidak... Jika keris itu jatuh ke tangan mereka, musnahlah Indra Loka. Tapi nanti kawan-kawan akan... Mereka tidak akan diapa-apakan. Selagi keris ini ada pada kita. Apa-apa pun, kita mesti selamatkan diorang. Betul-betul-betul. Lepas tu, kita orang semua nak balik. Kat sini, orang boleh tukar jadi reliang. Takut. Oi, jangan takut. Aku sahabat kau berdua. Aku akan tolong. Sama-sama kita kalahkan Raja Besiong. Jom kita ke istana Raja Besiong. Tapi kat mana tu? Aku tahu jalan rahsia ke istana Raja. Macam mana kau tahu? Siapa kau? Siapa kau? Kapalgah berlayar laju, tangus merdu mengiringi lagu, suara nyanyian memikat sukma. Akulah nahoda raga. Anaknya Pak Belalang. Jadi, Bapa mesti sudah tahu akan kemunculan keris ini. Ya, Bapa dah tahu. Dan suruh jaga dia. Dua sinar sebagai petanda. Hilang gelap, datang cahaya. Dua jiwa menjadi pembela. Apa? Kalau macam tu. Ayo, kita ke pulau Angan Matanda. Jom, juga kita jalan. Eh, Ben, apa tu? Apa? Thank you.
Sampai kemari. Hah? Kami ini pelayar. Kau siapa? Saya bawang merah. Penunggu gua cerita. Wah, semua itu tak penting. Yang penting, tunjukkan jalan ke istana raja. Rasakan. Tadi sombong sangat. Apa mungkin ke? Buayan ini merah punya. Hanya merah saja yang boleh sentuh. Aneh. Sepatutnya tiada siapa yang tahu akan tempat ini. Mengapa kau berada di sini? Dulu. Citilah. Sebenarnya, merah dipenjarakan di sini akibat difitnah bawang putih adik merah sendiri. Hati ini sakit sangat pada dia. Dia tak patut buat dia begitu. Dia rasa bersalah dan kesal sangat. Putih teringin nak jumpa dia. Dah minta maaf. Tapi kenapa akak dalam penjara? Kerana akak jahat fitnah kakak sendiri. Raja murka. Raja bersenyum. Pak Bel! Tolong saya!
Jangan cakap macam tu. Upin dan Ipin penting. Apa maksudnya? Hanya mereka yang boleh selamatkan kita dan juga kerajaan Negeri Luka dari genggaman Raja Bersiun. Mira, Mira. Kita sedihlah pula. Dah tu, kita kena pergi sekarang. Orang nak cepat ni. Kalau tak silap, di sini ada kolam air untuk mencuci istana. Ya, dulu ada. Tapi kolam itu telah kering. Maka laluan ke istana hilang bersamanya. Hei, tua punya budak. Jangan usik ni kan? Garangnya macam Kak Ros. Kan Ipin? Kak Ros? Kakak kita orang nama dia Ros. Walaupun garang, dia baik hati. Dia goreng ayam untuk kita orang. Bila kita sakit, dia jaga. Bila kita nakal, dia marah. Dia piat keringat kita orang. Macam ni. Macam mana Kak Ros marah pun, dia tetap sayang kita orang. Oh, kalau kita orang buat salah, dia mesti maafkan sebab dia kakak. Kakak kan kena jaga adik-adik. Betul kan, Kak? Ya, betul. Kakak mesti maafkan adik. Ayah di cincang tak akan ketuk. Ialah satu-satunya keluarga Mira. Putih, di manakah kau? Mira rindukan Putih. Mira, maafkan Putih. Lama bertaut semula. Yeah.
mana Raja Bersio? Perintah menyelamatkan dan melindungi tuanku dari bahaya. Atas perintah siapa? Ayahanda tuanku Raja Terluka. Tuanku sajalah puan. Jangan gaduh-gaduh. Semua kan kawan. Apa-apa kita buat mesti bersama-sama. Bersatu tegur bercerai roba. Ayanda, ananda bersalah. Maafkanlah ananda. Janganlah tuanku salahkan diri sendiri. Kejadian itu tidak diduga. Tetapi inilah masanya untuk menuntut Bella. Ingat apa kata-kata terakhir ayanda tuanku. Ingat. Yang hak akan membela
Siam Mangkunggal akan bersama air mata merungkai segalanya. Jiwa menjadi pembela. Keris lama bertaut semula. Sinar bahagia. Raja Bersiul. Akhirnya. Siamang. Enggak. Serahkan padaku keris itu. Akan aku lepaskan kau dan kawan kau semua. Tidak, aku akan hapuskan kau dengan keris ini. Lanun, saya lanun.
Mak dia, batu belah dah terbuka memberi petanda. Ya, semoga belum terlambat. Bangun cepat. Keris yang menunggah tak sehebat mana. Tak berkuasa mengalahkan kereta. Gah pada nama, tapi tidak berguna. Ipin! Ipin! Takut. Tuanku! Maima! Lucu! Jaya! Tuanku! Jangan apa-apakan mereka! Lepaskan mereka! Kau nak lawan aku dengan keris itu! Tuanku! Baca di keris itu! Baca! 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 Dua sinar sebagai petanda, hilang gelap datang cahaya. Dua jiwa menjadi pembela, keris lama bertaut semula. Sinar bahagia kembali akhirnya. Perlawanan yang sia-sia. Yeah!
Ubin, Ubin. Semuanya selamat. Boleh kita semua balik. Jangan balik. Nanti aku tak ada kawan. Kau ikut kita orang. Barilah. Tapi aku tak boleh tinggalkan bapak aku. Sebab tu mereka kena balik. Mereka rindukan keluarga mereka. Tak sabar nak jumpa opah dengan akak. Dengar tu, batu belah batu bertangkup dah terbuka. Cepat-cepat. Kalau nak balik, kita harus segera ke sana. Jadi siapa yang dapat mengawal buka tutup batu? Macam mana nak ke sana? Jauh tu. Ha ha ha!
Tamatlah riwayat kau, Siom. Terima kasih kerana bantu abang dapatkan semula takhta. Kita berpisah di sini. Oh, macam ni. Papa. Tak nangis. Senyum sikit. Bila nak jumpa lagi? Satu hari nanti. Saya boleh dulu. Dah, pergi. Selamat tinggal. Jangan lupa ini kurang kau. Pagi Atom, hadiah dari beta dan penduduk Indraloka. Apa pula? Ini memang keris satu. Yelah, yelah. Janganlah korang.